Kita masuk ke Gunung Agung di Pacitan. Satu. Oh iya. Hari gini. Dipandu sama rombongan. Dipandu bareng-bareng. Dipandu bareng-bareng bisa. Kita sejar di sini. Oke, satu rombongan 30. Kita ke Batu Gongi. Rombongan bisa. Datang dari mana? Dari Jogja. Ini nanti keluarnya sini lagi, cuma satu pintu aja. Oh, balik lagi muter. Nanti semua ada 7 ruang, 300 meter, 4 mata air di dalamnya. Wah, ada 4 mata air. Ya, mata airnya nanti di ruang 5, 6, 7. Licin nggak, Pak, nih? Nggak, betul licin. Jogjanya mana, Pak? Di Musa Muju. Yang ini sekarang masuk uang pertama. Yang ini sudah makan 2 gong, uang pertama bagaimana? Dipukul. Nanti yang paling besar uang 7, uang terakhir. Oh. Oh gitu. Berapa? 20 lagi. Hah? 20 lagi. 20 lagi. Ini masih masuk uang pertama. Ruang pertama ini dinamakan Taman Widjajari. Taman Widjajari itu ada lorong sebesar ruang 2, tapi lewatnya dari sini masih kuduh. Dinamakan Taman Widjajari. Teman top. Ya, Pak. Berapa? Sempat banyak pemandangannya ini. Oh ini? Jadi kalau Pak Foto sebentar ke sini nanti. Oh sini, ya udah satu sini. Setiap makan sebentar. Dan itu tadi tembusan ruang pertama yang dinamakan Taman Widjajari. Nanti aksesnya ya tentang suka cuma di ruang 3 dan ruang 3 jatah. Masih jauh nih? 300 meter. Hah, masih jauh ya? 300 meter kita baru masuk ruang 3. Gak usah semua ruang kali ya? Gak usah semua ruang ya? Ini, ntar langsung putar balik aja udah. Gak usah sampai semuanya. Enggak lihat batu gongnya? Batu gong, batu ya, kristal. Iya, batu gongnya gong. Oh, itu batu gongnya utama ya? Batu gong yang terakhir ruang 7. Ruang 7. Muter nanti kita. Santai aja enggak usah buru-buru. Coba pegangan dulu. Kecil udah. Susah, cuma ini aja. Sadalmu jelas. Lebih jam kamu kan? Satu kan tadi.
3. Ruang 3 tiang penyangga pertama dinamakan selo dudur lagi juga penyangga. Ini batu tiang-tiang penyangganya gunung. Nanti tiang penyangganya nomor 2 batu marmer di ruang 4. Batu marmer. Ya. Terus empat ruang 3-nya di sini Pak, juga penyangganya. Di setiap ruangan seperti itu. Jadi sini aja nih satu lagi. Bawah situ nanti. Ya, ini ya. Iya. Ini satu aja dua. Sini. Yang menemukan boleh Mbah Jojo Sumito kalian Mbah Jojo Rejo. Cuma mencari air, kesusahan air untuk masyarakat sini. Baru untuk wisata 95-96 yang buka Pak Pakino cucunya Mbah Noyo. Oh gitu. Dinamakan dua gong itu diambil dari gunungnya Gunung Gong ini, kalau dipukul petik gong. Dulu jalannya masih pakai lampu petromak 1924. Setelah itu warga sini mendapatkan air, empat mata air di dalam ini. Pendalamannya 300 meter. Nanti semua ada 7 ruang. Mata airnya nanti di ruang 5, 6, 7. Sekarang warga nggak ngambil air dari sini, udah masuk PDAM Pak, dari gunung, nggak memakai lagi dari sini. Oh sebelumnya air dari sini? Iya. Nanti gongnya di ruang 7, ruang terakhir. Kita ambil foto berdua di sini, pertama Bapak, di tempatnya sini Pak, pandangannya sana bawah Pak. Di posnya kita ganti buat jatuh. Pak juga bisa sini pandangannya sana Pak. Artinya warna-warni. Duh, licin, duh, pas duh. Terus ini yang penyangga kedua, batu marmernya. Batu marmer ini dinamakan Selo Citra Cipta Agung. Selo itu batu, ciptanya Maha Agung, bisa tembus cahaya, unik. Tembus ke sana ya? Sampai-sampai marmer. Contohnya ini di antara salak ini juga mau menyatu ini Pak, jadi penyangga ini. Dulunya batu. Lekatnya bisa satu. Netes-netes ya? Ini juga batu berbunyi menggema, seperti kok. Sekarang masih masuk ruang 4. Ruang 4 ini dinamakan ruang batu kristal. Ini jalan yang saya sorot ini batu kristal. Batu kristal. Sampai atas kristal. Terus ini nanti ruang batu kristal. Ini nanti kalau disorotin sama baterai bisa tembus cahaya marmer. Dari sana Pak, kalau mau. Iya, udah ya Bu. Saya tembusin. Ini marmer, batu marmer. Di kristal, di atas batu kristal, semakin dalam semakin unik. Kristal kristal ini. Bahan marmernya nggak ada yang ngambil? Nggak, Pak itu muncul situ Pak. Paling ini jam 5, kalau di bulan ini. Ini batu kristal, 300 meter sampai mulut gua. Ruang yang paling bawah ini paling dasar. Dinamakan ruang batu kristal ruang 5. Kalau masuk dulu, masuk terus. Batu kristalnya ini. Bisa, Pak. Mau masuk, monggo silakan. Bisa. Yang ini batu kristalnya yang saya sorotin ini batu kristal. Oh, ini. Masuk. Masuk. Mau megang, monggo silakan. Kita tunggu. Pak itu mau turun. Bisa.
Bapak, dulu sini Pak, 1924 Mbah Joyo sama Mbah Noyo waktu dulu untuk mencari airnya sini, mata air pertama dinamakan sendang kemuliaan, kemuliaan warga sini. Airnya banyak dulu ya. Terus itu ada lorong yang nggak boleh dimasukin kurang lebih 100 meter, berkurang oksigennya, masuknya merangkak nipis. Oh gitu. Kalau dalam situ terjebak ya? Iya, balik lagi. Ada yang berani nekat gitu? Cuma mbah-mbahnya dulu ngasih tahu warga, nggak boleh. Di atas seperti kue kuping gajah. Oh iya. Di atas apa? Oh ini. Yang ini batu kristal. Sendang kedua dinamakan sendang Larung Nesto. Larung Nesto itu dulunya membuang sial, kesial. Larung. Buat larung ya? Larung Nesto ya. Mandi, buat mandi. Cuma cuci tangan, cuci muka gitu. Oh. Yang ini batu kristal. Buat dari pis. Berapa lama kejatuh? Kami kejatuh. Kau bertanya? Dulu under kan? Tidak. Ya. Dulu setiap malam Jumat itu ada suara gamelan juga ada. Gamelan? Iya. Oh, karena ada gongnya. Iya, gamelan kudungan. Sekarang masuk ruang 6. Bapak, dulu sini Pak, 1924 Mbah Joyo sama Mbah Noyo. Waktu dulu untuk bertapanya di sini. Oh, gitu. Setelah bertapa, ada sumber air, mata air kepada di sini. Dulu itu ada suara gamelnya, dulunya di terminal bawah Pak. Jadi termasuk orang sakti dia. Iya. Terus untuk warga sini kasihan, dia menyusuri setelah betapa ruang 6, setelah betapa di ruang 6 ada mata airnya. Setelah dimasukkan manusia, itu tidak ada suara gemeran lagi. Santarin, santarin, jalan, santarin, papa. Santarin, jalan. Ruang terakhir, ruang batu gong yang ini Pak. Oh ini sudah balik, arah balik ya? Iya, sudah. Gong terbesar? Iya, karena sering dimunculkan di televisi Pak. Dan nanti kalau gong itu disorotin sama baterai bisa tembus. Gongnya apa? Seperti terai. Jadi kongnya gak diambil foto sini Pak, terakhir? Ada terus? Terakhir cuma buat merayap. Cuma di tangga-tangga aja, kita ambil lagi dari sini. Terakhir. Udah banyak antrian, kasihan. Panas. Yang ini Pak, dinamakan bagong. Bagong ini kalau disorotin sama baterai bisa tembus marper. Oh, kenceng banget ya. Marper ini. Oh iya, tipis ya. Potong dulu, ini doang ini. Paling kaget. Sendang ketiga dinamakan sendang panguripan. Kenapa? Oh, diambil buat minum? Minumnya Pak.
Ini batu di atasnya tebel juga? Ya, tebel. Lumayan tebel ya? Aman ya, nggak rontok? Aman, nggak rontok. Udah ada penelitian? Nggak ada, tapi tebel ini. Di atasnya tanaman? Tanaman, kayu jati, kayu kasihan yang paling besar. Oh. Sendang terakhir dinamakan Jampi Rogo. Jampi itu jamu, untuk obat. Oh, bisa buat diminum? Ya. Diminum nggak boleh, cuci tangan, cuci muka. Kalau diminum, bawa di luar cek. Ada air kapur. Air kapur. Sendang Jampi Rogo ini udah keluar. Langsung naik. Langsung naik atau tidak dulu? Naik, saya langsung naik, balik. Habis ini mau kemana Pak? Pajar? Coba ke Bandung. Langsung naik. Ini dulu, apa ya? Iya. Untuk ini sebetulnya garis. Nanti kamu dibawa sama untuk pesan baru. Tadi udah di sini. Iya udah. Masuk. Yuk. Oh, peringatan. Ini yang paling tajam nih. Kenapa naik ini nih? Jadi ada berapa fase tadi? Ya. Ada berapa fase? 7. Apa aja tadi, Pak? Pertama, Taman Widadari. Widadari. Kedua, ruang 2, tembusan ruang Taman Widadari tadi. Ketiga, dinamakan Selo Dudur Langit, tiang penyangga. Yang keempat, tiang penyangga batu marmer. Selo Cipto Cipto Agung. Ruang 5, ruang batu kristal. Dan ada Pak. Pertama, Sendang Kamulyan. Kedua, Larung Nito. Ketiga, Panguripan. Keempat, Jampi Rogo. Jampi Rogo. Terakhir, Batu Go. Tahun berapa dibuka buat wisata? Untuk wisata 95. 95. Untuk wisata 95. Hari ramai nggak? Hari liburan ini aja Pak. Oh, kalau hari biasa sepi? Biasa sepi, cuma yang ramai Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tetap ramai ya? Iya, sama hari weekend itu. Sabtu Minggu. Pantai Kelayar itu dekat sini ya? Pantai Kelayar dari sini 12 kilo dekat. Oh, 12 kilo. Kelayar dari Tigo, Iroboyo. Iroboyo, ya. Grobius. Yang full barang 23. Ampun. 23. Oh, udah balik lagi dapat segini. Lagi.
Kamu di sekolah. Coba main itu. Kalau kecil.